ta'ala wa bihi nasta'in. Nah, tadi siratil mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalah at-tasi'ah. Qala Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada siapa? Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, isma'ta fa innaka mayyit. Li'anna akhiral hayy mayyit. Wa ahdib man syi'ta fa innaka mufariqu. Ai mufariqu man syi'ta bil maut. Wa amal ma syi'ta fa innaka majiyun bi. Li anna al ibad majiyun bi a'malihim in khairan fa khairun wa in sarran fa sarran." Kalau malaikat Jibril berbicara semacam ini artinya bukan nasihatin ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad termasuk sudah pasti orang baik. Ya. Maka ada suatu saat Nabi Muhammad sedang duduk bersama-sama. Begitu Nabi Muhammad duduk bersama-sama, tahu-tahu datang seorang. Orang itu sandi membayar di siap, bajunya putih banget, kemudian rambutnya hitam banget, sandi ya sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, nggak mungkin banget. Kenapa? Ada orang yang datang seperti itu, sedangkan mereka lailro ahadun minna. Satu pun kita-kita itu, kata sahabat, itu enggak ada yang kenal. Dan kalau dia di tetanggaan, enggak mungkin, karena sehingga kita enggak ada yang kenal. Kalau dia itu baru saja dari perjalanan jauh, enggak mungkin. Kenapa? Masa sih rapi banget, rambutnya hitam banget, krimis, kemudian bajunya putih banget. Tahu-tahu datang, pas datang duduk dan nempelin dengkulnya sama dengkul Nabi. Begitu nempelin dengkul sama dengkul Nabi, nanyanya apa? Mal iman. Dijawab Nabi, iman adalah ini. Kata orang itu, ya benar. Masa dia nanya, dia nanya benda. Nanya lagi, mal Islam. Dijawab Nabi, Islam adalah ini. Benar. Dia yang nanya. Kemudian mal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab lagi sama Nabi. Nah, ketika orang itu nanyain apa itu hari kiamat, Nabi jawab. Masa orang yang nanya sama yang ditanya kan pinteran yang nanya? Saya kan gak tahu. Gak lama setelahnya itu, kemudian orang itu pergi. Pada mawala setelahnya pergi, Nabi nanya kepada para sahabat, tahu gak tadi siapa yang datang di sini? Orang-orang, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa jawab Nabi? Tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril memberikan pelajaran kepada kita. Sesungguhnya dia nanya itu ngasih pelajaran. Nanya, kalau kata kita apa? Kalau kata orang bojong apa? Endoja ya? Endoja kan ya? Udah tahu nanya gitu kan, namanya Ndoja ya? Abang? Ndoja kan? Iya, udah tahu nanya Ndoja.
Ya, Nabi ditanya, ya tahu. Tanya iman apa, Islam apa, ihsan apa, tahu, namanya tauhid. Seperti ini juga, maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kamu hidup semau-maunya kamu, tapi tahu ya, kamu itu bakal mati. Ya kalau ngomongnya sama kita kan mantas ya. Kenapa? Karena kita ilmu kurang, terus suka ngerjain kejahatan, suka ngerjain ini. Inilah ngomong kepada Nabi kita Muhammad. Artinya ketika Nabi dikasih tahu seperti itu, supaya sahabat-sahabat itu tahu. Oh iya ya. Kalaupun saya nanti bisa berbuat apapun, tapi kan kita bakal mati. Yang namanya mati itu kita ada bertanggung jawab. Maka Al-Quran bilang kepada kita, wal tanjur nafsu maqaddama, yang udah lalu. Untuk apa? Berikut. Lihat apa yang sudah kita lakukan kemarin. Yang sudah kita lakukan apa? Untuk godaan. Lihat apa yang sudah kita lakukan kemarin. Ini rata-rata umurnya udah tua ya. Orang ada yang di bawah 50, orang ada yang di bawah 50 kan? Berarti udah pada lama juga hidup. Yang namanya udah lama juga hidup, kira-kira Pak, kira-kira nih, Bapak berharap enggak? Saya mau hidup setengah lagi. Beda kalau misalnya kemarin di Mekarang 50, saya mau 50 tahun lagi, mau enggak? Mau enggak Pak, 50 tahun lagi? Mau dengan catatan. Mau saya 50 tahun lagi, tapi pengennya mah dalam keadaan 50 tahun lagi itu sehat, seger, gugur, rezeki banyak. Mau. Tapi kan kita romannya udah pada doyong semua. Ya. Satu pun di antara kita ini gak ada yang gak ada penyakitnya. Pasti ada yang udah dikasih tahu sama dokter. Ya, ada yang udah begini baik. Orang ini bapaknya udah makan kacang ya, sambal sama kacang di tangannya. Udah ngurangin makan kacang, udah ngurangin sambal, udah ngurangin sate kambing kan deh. Udah nggak ada yang berani makan sate kambing banyak. Paling makan sate kambing 5 tusuk. Itu juga takut. Kan beda waktu kita disuruh lihat. Coba lihat hidup kita kemarin. Berapa tusuk kita makan? 5 tusuk kurang, 10 tusuk masih nambah lagi dikit. Bisa-bisa kita 15 tusuk, 20 tusuk. Kemarin, kapan? Kemarin. Kemarin itu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu kemarin. Kenapa? Karena godan itu besok itu juga dekat. Maka kullu ma huwa atin qarib. Setiap sesuatu yang akan datang itu dekat. Bisa gak kita? Misalnya katakanlah dikata dibilang oleh Allah, umur kamu karena sekarang udah umur 58 atau 55 atau 60, katanya 5 tahun lagi misalnya, atau 10 tahun lagi. Bisa gak nebus dosa-dosa yang kita lakukan selama dari mulai umur kita balik? Sedangkan dari balik sampai sekarang dosa kita banyak. Bisa gak sisa umur kita nebus dosa-dosa kita yang lalu? Maka harusnya sebisa-bisanya harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Malaikat Jibril terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, isma sita
Wahai Muhammad, hidup silakan terserah aja kalau kamu mau ngapain. Tapi kan enggak mungkin Nabi Muhammad yang membawa Islam, yang membawa iman, yang menjelaskan Islam, yang menjelaskan segalanya. Enggak mungkin Nabi Muhammad akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang melakukan yang tidak baik tentunya orang-orang yang pengikut-pengikutnya. Maka alhamdulillah Rasulullah SAW ini datang ke kita. Ini kan tinggal tanggal berapa nih kita? Bulan Rabiul Awal. Tanggal 4 Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tanggal 4 Sayyidina Ali bilang kepada kita, inna min na'imi dunya yakfikal Islam ni'matan. Nikmat yang terbesar, nikmat yang paling besar itu adalah Islam. Cuman kan Islam datang ke Bojong, datang ke Meruyung, datang ke Cenangka, datang ke Depok, ini kan enggak datang sendirian. Ada yang membawanya. Yang membawanya siapa? Para ustaz. Ustaz punya ustaz, ustaz punya kiai, ustaz punya terus sampai kepada orang-orang soleh di atas, sampai tabiin, sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya mah anti maulid, itu keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Saya anti maulid, saya anti mauludan, saya anti maulid, keluar dari Islam. Lah kalau anti maulid, berarti anti memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Anti maulud artinya anti dengan kelahiran Nabi Muhammad. Karena maulid adalah hari lahirnya, memperingati hari lahir. Sedangkan maulud adalah bayinya, yakni Nabi Muhammadnya. Lah kalau mauludan? Kan ada maulid, ada maulud, ada mauludan. Kalau mauludan yang mana? Kalau mauludan itu bukan bahasa Arab sebenarnya, itu orang yang menjamin-jamin. Ya, jadi kalau mauludan itu intinya pelaksanaannya kemudian ada paros. Ada besek, ada nampan, yaitu mauludan. Kalau milad itu hal lahir juga. Cuman kalau milad sebenarnya di Islam kurang umum. Sebenarnya yang milad yang umum itu kalau milad biasanya dipakai sama orang-orang Nasrani. Makanya Idul Milad. Ya, nah Idul Milad artinya apa? Natal. Ya, biasa dipakai Idul Milad, hari Natal. Kalau di Arab, karena kan di Arab orang Kristen pakai bahasa Arab. Maka ketika kita mendapatkan nikmat yang luar biasa ini, artinya ketika kita dapat Islam ini bukan datang sendiri. Makanya apalagi kalau ada orang bilang ingkar dan gak mau pakai hadis, ingkar sunahnya. Wah ini lebih parah lagi. Kalau ada orang saya mengatakan saya gak perlu hadis, saya mah cuman Quran lah. Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Rasul. Apa yang disampaikan, yang dibicarakan oleh Rasul, maka kalau orang dia bilang ingkar sunnah, dia enggak pakai hadis, pasti orang itu enggak sholat. Mengapa sih orang itu enggak sholat? Dipastikan orang yang ingkar sunnah itu enggak sholat. Karena dalam Al-Quran, kalau dia cuma pakai Al-Quran, Al-Quran itu enggak menjelaskan secara detail tentang sholat. Dia cuma ngomong apa Al-Quran? Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat. Dirikan sholat bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita dalam buku-buku
kita, buku-buku yang dijelaskan. Di kampung kandang itu ada aliran Quranis, ya. Saya di Majelis Ulama Sawangan itu, saya di Ketua Komisi Fatwa. Kalau di Majelis Ulama Depok, saya di Komisi Dakwah. Itu jadi saya tahu itu peta-petanya. Bahkan ada di dekat sini yang bapak-bapak nggak tahu. Ini cuma saya lagi pada liatin aja dulu. Ya. Ya, itu dia sholatnya itu dia 8 penjuru nggak apa. Jadi kalau semua maunya dia be, sembahyang dia kalau mau ada mulon yang mulon, ada pintu yang pintur, ada netan yang netan. Dan karena emang di Al-Quran itu serupa Allah, ala junubikum di belakang, ya, dengan belakang kita, maka sembahyang itu ada di atas. Quranis, dia cuma pakai Quran. Oke, pernah saya, dan saya sendiri ngalamin. Saya nganterin ikan ke Tanjung Priok, karena waktu itu saya masih jualan ikan hias sama Marjuki Priok. Saya nganterin ke sana, begitu sampai di sana sekitar jam 11 lewat, ikan udah dihitung, udah semuanya, kita lagi duduk-duduk. Pas duduk-duduk, ngobrol lama, kita tahu-tahu kan juhur. Pas begitu juhur, udah juhur lewat 5 menit, 10 menit. Kok belum juga ngajak sholat ya tuan rumah? Akhirnya saya aja ngomong, Pak, sholat dulu yuk, enak nanti ngobrolnya. Loh, emang belum sholat? Saya ditanya begitu. Belum, bahkan Bapak juga belum. Tadi kan udah, saya kan begini. Enak benar. Alasannya as-salat di zikri, salat itu cuma ingat. Kalau udah ingat, atau begini, udah selesai, alhamdulillah. Maka orang-orang yang alirannya kayak begitu, yang cuma yang dipakai Al-Quran, tidak ada penjelasan yang dijelaskan ke Rasulullah SAW, maka pasti ibadahnya tidak benar. Haji wa atimul hajja wa umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah. Apa Al-Quran menjelaskan? Tidak. Al-Quran cuma mengajar, memerintahkan marilah dan menasih hijul baik iman istata'a ilaihi sabila. Silahkan pelaksanaannya, ya, dari mulai pelaksanaan umrohnya, ya, terus bagaimana tata cara kita tawafnya, tata cara kita ibadah-ibadah yang lainnya, tata cara kita ada di Arafah. Setelah Arafah kemudian kita ngambil batu, kemudian setelah itu kita ke Mina. Enggak ada. Yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau orang mengatakan bahwa saya enggak pakai hadis dan dalam bahasanya adalah inkar hadis itu sunnah, inkar sunnah, maka orang itu pasti tidak menjalankan ibadah dengan baik. Ya, artinya kalau orang itu inkar sunnah, berarti kan dia inkar terhadap kedatangan Rasulullah SAW. Yang dia pakai apa? Al-Quran lah. Emang Al-Quran datangnya kepada siapa? Kan Al-Quran itu datangnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu datang kepada. Makanya kan sama juga mobil Mercy datang ke rumah kita.
enggak seujuk-ujuk datang itu mercy datang ke depan rumah kita, enggak. Tapi begitu datang, ada yang membawa, kemudian ada buku panduan, dijelaskan ini pak cara makannya begini, ini bahan bakarnya ini, kalau rusak ini obatnya, kalau pakai aki-aki ini ya, kalau kurang airnya ini, kalau ukuran bannya segini, diatur, ada bukunya. Nah, setelah diatur dan orang pada ngerti dan yang memakai juga ngerti, apa? Orang yang diutus dari pabrik itu terus diam dari situ? Kagak. Pasti pulang. Selesai. Maka Rasulullah SAW untuk itu selesai memberikan penjelasan tentang Islam, kemudian bukunya sudah selesai, Nabi pulang enggak selamanya. Maka pada hari wada itu, setelah selesai semua, Al-Quran menjelaskan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama. Udah selesai. Maka hebatnya pada saat ayat itu turun, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini tiga sahabat kan Pak. Ini Umar, Utsman, Ali itu paling jurang banget. Alhamdulillah, apa syukur, sempurnalah Islam, sempurna Islam, sempurna Islam ya kira. Tapi Abu Bakar minum aja merenung, aja nangis, ya netes air mata. Ditanya sama Umar, kenapa nangis? Kan agama kita ada sempurna. Apa? Abu Bakar tuh mikirnya jauh. Kalau agama udah sempurna, yang bawa udah. Kalau agama yang dibawanya udah sempurna, kan pembawanya udah gak dibutuhin lagi, pasti nanti bakalan dipanggil. Maka benar, setelah 83 hari ayat itu turun selesai, maka Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, giliran siapa? Pas giliran Nabi Muhammad meninggal, wah kacau balau. Pada apalagi Umar. Kalau ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad meninggal, aku bunuh. Nabi Muhammad gak boleh meninggal. Tapi justru pada saat itu yang memberikan ketenangan adalah Abu Bakar Ali. Karena Abu Bakar itu yang paling dewasa pemikirannya. Diberikan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu bukan siapa-siapa, illa rasul, hanya sekedar pembawa dari Allah, disampaikan kepada umat, sudah sempurna, sudah. Kan kalau lengkap dengan rasul, sudah begitu banyak rasul-rasul terdahulu yang pada datang kepada kita, kepada umat-umat. Apa iman kau putra kolak kemala akobikum, apakah kalau nanti umat, apakah kalau nanti Nabi Muhammad itu kemudian mati, kamu nanti balik lagi kepada lata uzamana, kepada Tuhan-Tuhan yang lain? Jangan begitu. Sina Umar masih begitu mendengar ayat itu, seakan-akan saya belum pernah dengar ayat itu, seakan-akan. Maka dia tanya. Maka kalau hari ini kita sudah masuk ke tanggal 4 bulan Rabiul Awal, yuk sama-sama, ayo kita peringatin, ayo kita cintai. Kita gak bakalan masuk surga, gak bakalan dapat hidayah kalau tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muhammad datang. Maka inna min na'imi dunia yakni kal Islam ni'matan, nikmat terbesar yang Allah turunkan itu adalah Islam. Dan Islam itu datang bukan juk. Al-Quran itu bukan datang gak
Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus ada tiga. Kalau kita mengakui bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasul, harus ada tiga. Kenapa? Sibkul mahabbah fi thalasihi sholin, kata Nabi. Orang yang mengaku cinta, cinta sejati itu ada tandanya tiga. Yang pertama, ayyah lebih memilih Al-Quran dibanding kitab-kitab yang lain. Pak, saya mau nanya, Bapak cinta kepada Rasul? Cinta. Tadi syaratnya, kalau tanda cinta apa? Lebih memilih kitab Al-Quran dibanding kitab yang lain. Saya mau nanya, dari pagi banyakkan baca Quran atau banyakkan baca ini? Banyakkan baca ini atau banyakkan baca kitab yang lain atau banyakkan ngobrol? Kalau ternyata emang lebih banyak baca ini, Al-Quran mah yang kita baca paling baru 2-3 lembar, berarti pengakuan kita bahwa kita cinta sejati kepada Rasul, pengakuan kita bohong apa orang? Pengakuan kita bohong. Baik, kalau jam 4, alhamdulillah di sini pas jam 4 ya, bismillahirrahmanirrahim. Suara siapa ini? Pak ini. Oh, Pak Ahmad Ali. Tadi masih yang titir. Ya alhamdulillah. Kalau kita juga bisa, ayo sama-sama. Makanya begitu kita bangun, kita pengen disenyumin sama Allah, Allah pengen senyum sama kita. Syaratnya satu, karena ada tiga yang Allah senyumin kepada kita. Yang pertama, ar-rajul idza qoma minal laili yusalli, seseorang yang bangun pada waktu malam kemudian dia wudu, dia sholat, Allah tersenyum. Habis sholat kita baca Quran. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta sejati kita yang kedua, ayat tawaku jalasata habibi alam jalasata lain, lebih memilih tempat duduk Rasul dibanding tempat duduk yang lain. Alhamdulillah Bapak lebih memilih ini kan, lebih memilih tempat duduk Rasul itu tempat di mana dikaji Al-Quran, di mana dikaji hadis, di mana dikaji ilmu pengetahuan agama, di mana tetap tempat duduk Rasul. Dan kita lebih memilih ini, alhamdulillah, berarti cinta kepada Rasul. Tapi begitu kita lagi mau pergi, ada pengajian nih. Gimana ya, ntar pengajiannya malam Senin di RT. Pas gitu lagi mau jalan, ketemu temen, kamu mana? Mau ngaji? Lalu kemana? Anu bingung, lompat-lompat sama gue ikut nengok. Gimana ya? Ya udah, bentar. Ya, ini bukti cinta kita udah rusak. Kalau ternyata kita lebih mau bonceng motor sama dia dan diajak pergi mancing karena joran ada dua, berarti bohong kecintaan kita. Pengakuan kita bahwa kita cinta kepada Rasul itu bohong. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah ridho habibi ala ridho ghairi, lebih memilih ridho Allah
lebih memilih ridho Rasul ala ridho ghairih dibanding ridho-ridho yang lain. Ya, ridho Allah banyak. Datang ke tempat ini ridho Allah, baca Al-Quran ridho Allah, tahlil tahmid ridho Allah, sedekah ridho Allah. Kemudian ternyata bahwa kita lebih memilih ridho yang lain, pengakuan kita lupa. Sedekah ridho Allah, nyawa ridho Allah bukan? Sama-sama ngeluarin duit. Nyawa ridho Allah, ridho Allah bukan? Ridho setan. Tapi kalau caranya benar, insya Allah enggak. Kalau caranya benar, insya Allah nyawer itu enggak. Insya Allah nyawer itu enggak ada dosa. Panggung sono. Kita di sini. Begitu naik, begituan. Orangnya cantik, suaranya enak. Masya Allah, ya Allah. Suara begituan itu indah sekali. Orangnya juga cantik, ya Allah. Luar biasa. Itu gak kerasa kaki kita nindak selangkah-selangkah sampai sana, pas sudah deket, saya sedekah. Jadi kita ngomongnya sedekah. Pak, gimana itu? Kayaknya belum ada ya, belum ada. Jangan pak, itu mah kan kadang-kadang kita ngomong doang sedekah atap hati, mana bukan? Ya. Apalagi masalah sedekah kan cuma sekali, ini berkali-kali, ya kan? Lagi kalau sedekah kan rumah kita sekali kan kita bersama ibu, sama istri kita, sama anak kita kerasa. Dan jarang kalau sama istri, bang, pak. Hari ini buat ini keperluan langsung terbit deh, tumpuk tuh ambil aja sebetul sebutuhnya. Ada nggak yang gitu? Orang. Tapi kalau nyawer kan kadang-kadang terbit segepok ini nih. Beri merungut nyanyi dari ambil ini selembar-selembar. Bedanya nyawer sama. Yang ngerjain mah saya belum, tapi ngeliatin orang sokan juga lagi dulu-dulu waktu lagi sebelum pandemi. Azan ya? Belum. Jadi ikhlas kita, silahkan hidup. Enggak mungkin Nabi Muhammad yang diperintahkan kayak gitu, karena Nabi Muhammad yang membawa Islam. Artinya siapa? Buat kita, ayo kamu udah dapat hidayah. Islam sudah mau pelajari, ayatkan sekarang kamu sudah tahu tentang Islam itu. Setelahnya kamu sudah tahu Islam itu apa, nanti balasannya apa, ayo sekarang silakan ismasita, lo milih apa, silakan. Itu artinya itu bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayo silakan ismasita, tapi tahu ya. Fa innaka mayyitun, tapi kamu harus tahu bahwa kamu mati. Dan matinya kita bukan matinya binatang, bukan matinya kayu. Kalau matinya kayu habis binatang selesai. Tapi kita ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Allah memerintahkan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Maka ketika malaikat Jibril berbicara kayak begini, ya silakan kalau kamu mau bebas, cuma mati gitu. Kemudian wa'abid man syi'ta fa innaka mufariq, cintai orang-orang yang kamu cintai. Kain kamu faham, nanti bakal berpisah. Maka ketika kita mencintai seseorang, jangan kelewat. Benci juga terhadap seseorang, jangan kelewat.
Ahbib habibaka haunamma sa'ayakuna bagidoka yaumah. Cintailah orang yang kita cintai biasa-biasa aja. Kenapa? Siapa tahu orang yang kamu cintai itu nanti suatu saat akan jadi musuhmu. Wabid bagidoka haunamma sa'ayakuna habibaka yaumah. Bencilah, musuhi musuh kamu itu. Tapi biasa-biasa aja, selalu setengah aja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka ya mama. Siapa tahu orang yang kamu benci itu nanti suatu saat akan jadi kekasihmu. Benci banget, gue benci banget sama tuh orang itu. Males kalau dia punya tante anak kita pacaran sama anak. Pas pacaran jadi anak kan kita jadi apa aja? Jadi besan di lokal kan nanti apa besan kita? Enggak nahan. Makanya kalau kita benci, benci aja sedikit. Lagi kalau benci itu harus ada alasan. Alasannya apa benci? Gue gedek, dia kalau mau mobil gak tengok bisa mau buangnya. Jangan begitu, siapa tadi lagi repot. Ya. Gue kesel banget, kenapa? Gue motor gue masih jelek banget, jadi gue udah beli lagi, udah beli lagi. Pamer banget sama bukan begitu kan, dia duitnya ada, mungkin kita duitnya belum ada. Kita juga mungkin kalau duit kita ada mah, entar-entar aja gue belinya. Mungkin entar-entar aja kalau kita naik mobil juga kita buka, jadilah mobil kita, jadilah kaca kita. Kan kadang-kadang ada orang yang sombong banget ya, supaya beli mobil baru, kaca mobilnya gak bakalan ditutup tuh. Supaya apa? Nengok. Baik banget sama siapa tuh nanya. Padahal bukan nanya, pengen dilihat. Naiknya pelan, nanya sama siapa tuh. Supaya apa? Lihat nih mobil gue baru nih. Ini bukan alasan kalau gitu untuk benci dia ya. Silahkan kita benci biasa aja, karena asa ayyakuna habibaka yaumamma. Karena suatu saat bisa jadi orang yang kita benci itu jadi teman kita. Kita benci banget sama dia, tahu-tahu tanah yang di samping rumah kita dibeli sama dia. Nah itu nanti tetangga. Masa sama tetangga kita gak nanya? Ya, harus. Ini kita bisa mengelola hidup kita. Kemudian wa'mal masyita fa'inna kemajiyum di pekerjaan beramalah. Silakan terserah kita, tapi kamu bakalan dibalas oleh Allah Subhanahu. Di badan kita ada dua lapangan ya. Di badan kita ada dua lapangan yang diperebutkan, wajah kita dan hati kita. Ini tempatnya diperebutkan dan dilihatin sama makhluk. Ini hati yang memperebutkan dan memperhatikan dan melihat adalah Allah. Maka yang harus kita perhatikan dan lebih diperhatikan adalah hati kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah iman takwa kita terus meningkat. Pada saatnya nanti Allah manggil kita, kita dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu mari kita baca surah Al-Asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illa insan lakus illal ladzina amanu wa min sholihah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.